itu ya DMP. Pak, teman-teman pada kesempatan pagi hari ini di Makosat Brimob Polda Metro Jaya, saya ditemani ya, saya ditemani oleh Kasat Brimob Polda Metro Jaya, Bapak Kombespol Ramdhani. Kemudian saya ditemani oleh manajer ya, manajer timnas U22 ya, Bapak Sumarji. Ya. Kemudian saya ditemani juga anak kita ya, itu si Sani ya, Sani Rizky ya, Sani Rizky yang kemarin ikut ya, ikut memperkuat timnas U22 dan orang tua dari Sani, Pak Edi ya, di sebelah kanan, Pak Edi. Jadi puji syukur kita naikkan kehadirat Tuhan sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan konferensi pers berkaitan dengan keberhasilan salah satu pemain timnas U22 yang kebetulan adalah anggota Brimob, ya, anggota Brimob Polda Metro Jaya. Jadi yang pertama bahwa dari pimpinan Polri ya, terutama Bapak Kapolda Metro Jaya, di Bapak Kapolri dan Kapolda Metro Jaya menyampaikan apresiasi, apresiasi yang tinggi, ya, apresiasi terhadap Bribda ya, Bribda Sani Rizky ini berkaitan dengan mengharumkan nama ya, nama negara Indonesia di kancah internasional di pertandingan sepak bola AFC U22 yang kemarin dilaksanakan di Kamboja. Dan secara khusus juga menjadi apresiasi ya, karena yang bersangkutan sebagai anggota Polri ya, anggota Polri khususnya anggota Satmaku Brimob ya, Polda Metro Jaya. Semua ini ya, keberhasilan daripada Sani ini dengan dedikasi dan disiplin yang tinggi tidak lepas ya, dari komandan ya, dari komandan Brimob ya, Bapak Ramdhani ya, Bapak Kombes Ramdhani beserta staf dan jajaran di Makosat Brimob ini yang semuanya memberikan waktu luang ya, memberikan dispensasi, kemudian memberikan kedisiplinan untuk menjadi pemain atau petarung yang tangguh di dalam persepak bolaan Indonesia ini ya. Jadi kita mengacungi jempol ya, acungan jempol terhadap yang bersangkutan ini, Bribda Sani ini. Dan Bribda Sani ini adalah lulusan Sepak Polri tahun 2017 di SPN Lido ya, SPN Lido ya, SPN Lido yang masuk kategori 10 besar. Lulusnya 10 besar. Itu 10 besar yang kemarin kami sudah komunikasi dengan KSPN ya, KSPN Lido. Setelah dicek di riwayat pendidikannya yang bersangkutan ranking 5 ya, betul ya. Ya, ranking 5. Ranking 5 dan memang ya, dengan ranking 5 ini dedikasi disiplin yang tinggi akhirnya membuahkan hasil. Ya, negara bangga, kepolisian bangga, khususnya Brimob ya, Polda Metro Jaya bangga, Brimob Polda Metro Jaya bangga, keluarga bangga, dan juga timnas juga bangga ya, baik itu pelatih maupun manajer yang telah mengasuhnya sehingga menjadikan Bribda Sani seperti ini, gitu sih. Jadi ya teman-teman, habis ini nanti Pak Kasat Brimob mungkin bisa menyampaikan. Lupa tulisan dulu. Lain-lain, ya berikutnya. Atau petarung yang tangguh di dalam persepak bolaan Indonesia ini ya. Jadi kita mengacungi jempol ya, acungan jempol terhadap yang bersangkutan ini, Bribda Sani ini. Dan Bribda Sani ini adalah lulusan Sepak Polri tahun 2017 di SPN Lido ya, SPN Lido ya, SPN Lido yang masuk kategori 10 besar. Lulusnya 10 besar. Itu 10 besar yang kemarin kami
sudah komunikasi dengan KSPN ya, KSPN Lido. Setelah dicek di riwayat pendidikannya yang bersangkutan ranking 5 ya betul ya. Ya, ranking 5. Ranking 5 dan memang ya dengan ranking 5 ini dedikasi disiplin yang tinggi akhirnya membuahkan hasil. Ya, negara bangga, kepolisian bangga. Khususnya Brimob ya, Polda Metro Jaya bangga, Brimob Polda Metro Jaya bangga, keluarga bangga, dan juga timnas juga bangga ya, baik itu pelatih maupun manajer yang telah mengasuhnya sehingga menjadikan Bribda Sani seperti ini, gitu sih. Jadi ya teman-teman, habis ini nanti Pak Kasat Brimob mungkin bisa menyampaikan. Lupa tulisan dulu. Lain-lain, ya berikutnya.